banget ini cushionnya udah nyampe. Nah ini adalah cushionnya Skintific. Aku beli semua shade-nya biar kira-kira kalian tuh bisa nentuin shade mana yang paling masuk sama kulit kalian. Dan namanya ini adalah Cover All Perfect Cushion SPF 35 PA Plus 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 Plus. Dan aku langsung mau coba swatch si cushion yang mengandung skincare ini ya. Mohon maaf tapi sebelum aku cobain, aku mau kasih tahu kalau packagingnya keren banget, benar-benar eksklusif dan super elegan ya. Walaupun packagingnya terlihat seperti sangat berat gitu ya, tapi ini ringan banget. Ini shade 01 Vanilla, ini 02 Ivory, lanjutin 03 ini Petal, ini 04 Beige. Nah ini dia yang paling terakhir, ini 05 nih. Nah kalau dilihat-lihat ini paling masuk nih 04, jadi langsung aja kita pakai. Seperti biasa ini aku mau coba tes coveragenya dia dulu semantul apa gitu ya. Karena di sini aku ada bekas jerawat nih, terus juga ada kemerahan. Warna kulit yang gak merata biasanya problem aku banget di bagian dagu. Oke, let's go. Didempulin dulu nih bekas jerawat yang kemerahan ini. Yes, oke. Oh, cover. Sepertinya kamu belum melihat. Coba ya kita tes lagi ya. Ada bekas jerawat di mana? Ayo, ayo, ayo. Nih, coba deh. Nih. Tuh, kok dia flawless banget? Dia tuh nge-cover tapi flawless banget. Coba lihat dari transisi ini, bener-bener kayak flawless banget kan, biar kata dia coveragenya mantep gitu. Dan ini aku menutupin kemerahan yang gak kunjung reda. Coba ya kita tap dulu. Ini aku udah dari jarak deket nih ya. Tuh, ya kan? Oke, baik ya. Pelan-pelan aja ya. Sabar ya ini ya. Kayak menggebu-gebu banget kalau ngeri.